Unjuk rasa supporter PSM Makassar menuntut pembangunan stadion yang terbengkalai berlangsung ricuh. Dalam peristiwa tersebut, seorang pemuda ditangkap polisi karena kedapatan membawa miras dan diduga memicu keributan massa. Unjuk rasa supporter PSM Makassar di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan pada Jumat sore berakhir ricuh. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah setempat agar melanjutkan pembangunan Stadion Mato Angin yang kini terbengkalai usai dibongkar. Dalam peristiwa ini, seorang pemuda ditangkap polisi karena berbuat anarkis dan diduga hendak memprovokasi massa. Saat digeledah, ditemukan dua botol minuman keras tersimpan di dalam jaket pemuda ini. Stadion Andi Matalata Mato Angin Makassar merupakan kandang dari klub PSM Makassar. Pembangunan stadion dianggarkan sebesar Rp1,1 triliun, namun terhenti karena diduga melanggar tata ruang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, iNews melaporkan.